Perancang sepatu dan aksesoris yang menjanjikan dari Palembang, Nadina Salim mencoba debut internasional di Hong Kong. Meniti karirnya hampir 10 tahun lalu di tahun 2014, pemirsa, kini Nadina Salim percaya diri memasuki pasar yang lebih luas. Ditemui di InStyle Fashion Hong Kong 23 April lalu, Nadina bangga memperlihatkan hasil kreasinya sebagai desainer Palembang. Nadina merasa banyak sekali inspirasi. Bahkan pemirsa, bahan desain yang bisa diangkat dari tanah Wong Kitogalo ini hadir di Hong Kong atas undangan Mardiana Ika. Nadina Salim mendapatkan suntikan kepercayaan diri untuk kreasi sepatunya. Karya desain sepatu dan aksesoris Palembang ternyata bisa diterima juga oleh pasar Indonesia dan dunia. Kuncinya adalah menjaga keberlangsungan supply chain. Menurut Nadina, kita tidak boleh putus semangat mendorong supplier untuk memberikan hasil terbaiknya. Selamat siang, salam kenal. Saya Nadina Salim, desainer sepatu dari Palembang. Senang sekali hari ini kami bisa bersama Ibu Mardiana Ika berfashion show, kolaborasi bareng. Sepatu saya menggunakan kain ecoprint dan kain tajung dari Palembang. Hari ini kami di Fashion in Style Hong Kong Fashion Week 2024. Ibu Mardiana Ika membawa kain-kain dari Indonesia juga, dan Ibu Mardiana Ika mengkontak Nadina Salim untuk support sepatu bersama koleksi Mardiana Ika, Ika Butoni. Hari ini kami membawa sepatu yang temanya sangat casual sekali, sepatu boot, keren banget, menggunakan kain kulit ecoprint dan kain tajung buatan UKM tekstil Blongket Tajung dari Palembang. Kami juga sangat senang sekali karena industri sepatu di Indonesia ini kan, cita-cita saya tuh pengen jadi the next designer sepatu di Indonesia.